Pak Ustadz, nama Bapak siapa, Pak? Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Iya. Kami ingin sedikit mendengar pendapat Bapak tentang figur Pak Carlos, Pak. Kalau sekilas saya mendapat informasi dari jemaah-jemaah saya, Pak Carlos ini adalah seorang yang luar biasa. Semasa beliau menjabat di rumah sakit Abdul Aziz, banyak dari warga-warga kami, lebih-lebih dari anggota majelis kami, merasa tertolong, baik yang di Sungai Duri maupun yang warga di Sumbawa ini. Yang diantaranya, di antara salah satunya di Pak Rawi adalah salah satu anaknya yang pernah jatuh patah bahkan pingsan. Bahkan di saat itu beliau di rumah sakit Abdul Aziz tidak mendapat fasilitas untuk tempat untuk nginep di saat itu. Ketika saat itu ketemu dengan beliau, alhamdulillah oleh beliau itu sangat luar biasa dibantu dengan sedemikian baiknya oleh beliau itu, Pak ya. Di antara salah satu jemaah kami yang namanya Pak Hen yang di Sungai Duri di wilayah mana itu? Wilayah lapangan bola. Kemarin kami 2 hari yang lalu minta beliau membantu beliau. Ternyata beliau juga, saya alhamdulillah sudah tertolong oleh beliau, kata beliau yang dipaparkan secara luar biasa. Jadi beliau itu menurut Bapak ringan tangan dan mau membantu siapa saja. Alhamdulillah, Pak, kalau menurut sekilas dari informasi yang saya dapatkan dari anggota majelis kami gitu. Kemudian menurut Bapak layak tidak Pak Carlos itu jadi wakil Bupati Bengkayang? Insya Allah sangat layak. Sangat layak. Sangat layak. Nah, sebagai tokoh umat, ya, tokoh agama, Bapak mempunyai jemaah. Apa harapan Bapak jika Pak Carlos nanti terpilih sebagai wakil Bupati? Harapan saya, mudah-mudahan beliau itu, yang diinginkan saya menjadi khairun nas anfa'ahum linnas. Keinginan saya agar beliau itu menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada semua umat yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, Pak. Itu harapan saya. Dan mudah-mudahan juga beliau itu adalah menjadi wasilah, menjadi jalan yang sehingga mempermudah akses untuk kedepannya kita bisa mengurus surat-surat yang sangat jangkauannya jauh ke untuk Kabupaten Bengkayang. Itu yang diharapkan oleh pihak kami gitu, Pak. Bahkan saya mengharapkan mudah-mudahan beliau itu jadi. Itu harapan saya. Kalau gitu kan ini kesempatan, Pak. Iya. Kesempatan bagi warga pesisir khususnya umat muslim punya wakil di pimpinan tertinggi di Kabupaten Bengkayang. Ini kan kesempatan yang sangat baik. Itu bahkan jadi harapan saya. Apa kira-kira pesan Bapak terhadap jemaah Bapak, terhadap warga Dusun Sumbawa ini? Ada tidak pesan? Saya menghimbau, mudah-mudahan beliau semuanya bisa membantu beliau, Pak. Memilih Pak Carlos, ya. Nah, Pak Kajur, Pak Carlos. Itu himbauan saya, memang. Untuk baik yang di Sungai Duri maupun yang di wilayah Sumbawa ini, itu yang saya inginkan kepada mereka. Yang begitu juga mulai sejak beliau belum mengenal saya juga sebelumnya, maaf Pak, saya tidak kenal beliau, terus terang aja. Kenapa? Karena untuk saat ini, selama ini saya memang sama sekali tidak pernah berkecimpung dalam masalah politik. Bahkan saya sangat jauh dari politik, gitu aja. Kenapa? Karena saat ini yang memang itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan beliaulah yang menjadi harapan saya, yang sekiranya bisa menjadi orang yang bisa membantu kepada semua umat. Itu harapan saya. Dan himbauan saya kepada masyarakat, agar semua rakyat saya, binaan saya, agar mereka itu kompak untuk memilih beliau. Itu harapan saya. Untuk nomor 3 ya. Itu harapan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan harapan Bapak sama dengan harapan saya. Mudah-mudahan. Kami di partai pengusung dan pendukung. Kita doa sama-sama, kerja sama-sama ya. Iya, mudah-mudahan. Harapan kita sama. Mudah-mudahan ya. Wakil dari wilayah pesisir, wakil dari umat muslim menjadi pemimpin di Kabupaten Bengkayang. Amin, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Bapak, Pak Carlos itu selama ini gimana, Pak? Ya, orangnya ya ke masyarakat itu, Pak, ya dia suka membantu, suka melayani dengan ikhlas, berobat biasa,
ya sering melayani masyarakat lah gitu Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, cocok nggak Pak Karos itu jadi Wakil Bupati Bengkayang? Menurut saya pribadi ya cocok sekali Pak. Ini memang dari awal masyarakat sini yang menanti Pak, figur yang mudah-mudahan memang ada sosoknya gitu Pak. Kemudian kira-kira harapan Bapak kalau Pak Karos jadi Wakil Bupati, harapan Bapak apa kira-kira? Harapannya ya Pak, harapan masyarakat sini ini seluruhnya umumnya lah ya Pak. Ya, umumnya terutama lah. Dari kalangan Muslim ya. Kalangan Muslim ini. Ya, supaya Pak Karos ini bisa melayani masyarakat dengan ikhlas, apa yang diinginkan masyarakat supaya bisa membantu gitu Pak. Apa yang masyarakat dambakan dari dulu, itulah masalah pembuatan KTP itu kan sekarang susah Pak. Ya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan lah nanti kalau Pak Karos Kajut ini bisa duduk di Bupati ini, ya mudah-mudahan lah bisa ada perubahan lah Pak. Nah, dimudahkan gitu Pak. Kemudian ada tidak pesan Bapak untuk warga sekitar Bapak? Apa kira-kira untuk kemenangan Pak Kajut Karos ini? Ya mudah-mudahan masyarakat sini tidak berubah lah Pak dengan nomor 3 ini gitu. Bapak bersedia mengajak masyarakat ya? Iya bersedia Pak. Dan Bapak yakin bahwa Pak Kajut Karos akan menang ya? Mudah-mudahan Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Pak Nirang. Pak Nirang, terima kasih Pak Nirang. Ya. Wisarjana, makanya beliau mendapat rekomendasi dari KPU. Ada isu lagi. Pak Kajot itu akan tersangkut di hukum menyangkut korupsi. Kalau dia itu korupsi, tidak akan direkomendasikan oleh KPU. Karena persyaratan kita di KPU harus ada surat dari pengadilan di Jakarta bahwa bebas korupsi dan bebas pailit, termasuk rekomendasi dari KPK. Itu sebabnya Pak Kajot itu lolos dalam segi isu-isu yang mereka bilang korupsi dan tidak sekolah. Saya pun tidak akan bodoh. Kalau saya ini mau mendampingi orang yang tidak sekolah, orang yang korupsi, mohon maaf, saya pun tidak akan mau dampingi beliau. Karena beliau bebas dari korupsi, beliau itu sekolah, maulah saya mendampingi beliau. Beliau itu ijazahnya Pak. Sekarang kepribadian beliau. Beliau itu punya ide, punya visi, punya komitmen dan konsisten. Yang lebih lagi, beliau paling tidak tegas melihat.